Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahu al'azim. Terima kasih pada tuan pengacara majelis yang dihormati tuan nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, ahli-ahli majlis perbandaran MPAJ, sahabat-sahabat saya, Ustaz Zuhair, saudara Zainal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu pada sebelah malam pula. Kalau beberapa bulan yang lepas kita bertemu pada sebelah siang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah, diberikan rahmat dan keampunan ke atas kita kerana berada di dalam majlis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dan dimohonkan keampunan oleh para malaikat kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menceritakan tentang beberapa orang perempuan datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri ni tuan-tuan, banyak cerita tentang Abu Sa'id, seorang periwayat hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Di antara kisah-kisah yang berlaku kepada Sa'id Al-Khudri ialah tentang sejarah ataupun kisah perjalanan Abu Sa'id bersama dengan 30 orang sahabat-sahabat dia. Bila berjalan dengan 30 orang sahabat menjadi utusan Rasulullah, bila berjalan sampai di satu tempat, Abu Sa'id Al-Khudri minta kepada satu ketua kampung untuk berlindung. Kut-kut kalau dapat makan minum, tempat penginapan dan boleh bermalam di kampung ini. Jadi dalam Islam ni meraikan tetamu itu disuruh dalam agama. Ada setengah mazhab mengatakan meraikan tetamu wajib. Ada yang kata sunat muakkad bila meraih tetamu. Tetapi apabila Abu Sa'id Al-Khudri datang ke kampung ini, penduduk kampung ini tidak langsung meraikan dia. Dia sebagai tetamu tetapi tidak diraikan. Minta izin nak tumpang bermalam di kampung pun pengurusi JKKK tak benarkan. Bukan setakat pengurusi, JKKK pun bantah. Tak boleh, kami tak benarkan kamu, rombongan kamu bermalam di kampung kami. Dengan sombong dan angkuhnya. Bila dengar je nama Abu Sa'id dengan sombong dan angkuhnya, ditolak permohonan Abu Sa'id untuk bermalam, untuk dapat makanan, untuk dapat minuman di kampung itu. Abu Sa'id kata tak apalah. Nak kata apa, dah orang tak bagi. Kita keluarlah daripada kampung ni, sampai mana-mana tempat, kita bermalam, kita buat kemah, kita duduklah. Besok siang, kita teruskan perjalanan. Takdir Allah, malam tu, pengurusi JKKK kampung, disengat kala jengking. Sebab tu tuan-tuan, jangan buat tahanan pada orang. Jangan duk pandang busuk pada orang. Jangan duk syak wasangka yang bukan-bukan pada orang. Tambah kalau orang tu pula datang sebagai tetamu, datang pula mengajak ke arah Islam, kita duk busuk hati pula. Mai kala jengking malam ni gigit tak pasal. Bila digigit kala jengking, ubat disapu kepada ketua kampung, tok sidang kampung, tidak mau sembuh. Macam-macam cara bubuh. Daripada minyak, daripada bekam, daripada balut, ikat, sampai sapu minyak gamat. Yang tu saya tambah. Tak lega-lega tuan-tuan. Dah habis ikhtiar dah. Yang ketua kampung duk meraung sakit, sakit, sakit. Masa itu bukan ada hospital, ubat, antivenom macam kita ni tak ada lagi. Akhirnya satu pemuda kata, apa kata kita tanya kepada Abu Sa'id dan rombongannya.
Mana tahu dalam banyak-banyak rombongan mereka itu ada orang yang tahu bagaimana nak mengubat orang yang digigit kalajengking. Orang-orang lain kata, ish, kan kita dah halau mereka, kan kita tak bagi bermalam di kampung kita, tak kan mereka nak tolong kita. Belum cuba, belum tahu, tanya dulu apa salahnya, tanya. Maka mereka pun hantar delegasi jumpa dengan rombongan Abu Sa'id di luar kampung mereka. Mereka berkata kepada Abu Sa'id, boleh tak tuan atau siapa-siapa di kalangan tuan yang boleh berubat orang yang sakit disengat kalajengking? Kata Abu Sa'id, ay boleh, kami tahu. Padahal Abu Sa'id tak tahu pun. Saja pasal nak ajak hantar lah. Sombong tentu lah. Tak, dia kata, kami tahu, insyaAllah kami boleh tolong. Ah, kalau boleh tolong, jom. Dia kata, sekejap dulu. Boleh aku tolong, tapi dengan syarat. Kalau lega Tok Ketua kamu, upah dia seekor kambing setiap seorang daripada kami. 30 orang maknanya 30 ekor kambing. Pemuda JKKK tadi kata, tak apa, Tok Ketua kami okey, setakat kambing tak apa, unta pun dia boleh bagi ya. Maka dengan sebab tu mereka pun pergi. Abu Sa'id bukannya dia bomo, Abu Sa'id bukan tabib, bukan doktor. Dia pergi tu dia baca surah Al-Fatihah 7 kali. Dibacanya surah Al-Fatihah 7 kali, dikebamnya Elio, diludahnya di tempat kala jengking menggigit ketua kampung. Dengan izin Allah, sembuh. Sembuh tuan-tuan. Boleh berjalan macam biasa, macam tak kena gigit. Ha, sudah 30 ekor kambing. Seorang seekor dapat buat balik ke kemah. Tuan-tuan, bukankah mereka tadi lapar, makanan tak dibagi, minta minum, makan tak dijamu, tiba-tiba dapat kambing seorang seekor, seronok lah. Seronok lah. Bila buat balik ke kemah masing-masing, nak sembelih kambing, satu sahabat kata, sat dulu. Sebab apa kita dapat seekor kambing seorang? Sebab Sa'id baca Fatihah, jampi Tok Ketua dan lega, sebab tu dapat. Dia jampi guna ayat apa? Dia jampi guna ayat Quran. Bila jampi dengan guna Quran, dapat kambing tak? Dapat. Bukankah itu menjual ayat Allah dengan harga yang murah? Satu sahabat, dia buka pertanyaan. Kita dapat kambing kerana apa? Sebab Abu Sa'id baca Fatihah. Bila baca Fatihah, upah dia dapat kambing seekor seorang. Bukankah itu dipanggil menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Wala tashtari bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dibacanya satu ayat Quran, sahabat-sahabat pakat tak berani makan kambing. Betul juga. Baca surah Fatihah dapat kambing. Ini macam jual ayat Quran je ni. Pakat tak makan. Habis tu kita pulangkan balik pada ketua kampung dia. Jangan, rugi orang dah bagi, takkan nak pulang balik. Makan tak berani, pulang pun tak mau. Lah sekali buat keputusan, kita bawa balik kambing ni, kita tanya pada Rasulullah, mengadap Rasulullah tanya apa hukum makan kambing ni. Bila sampai di Madinah, Rasulullah pun diberitahu. Cerita daripada awal kena gigit kala jengking sampai dapat kambing. Soalan kami, ya Rasulullah, kambing-kambing ni boleh tak kami makan? Kata Rasulullah, kalau kamu semua tak nak makan, biar aku makan. Menunjukkan bahawa harus makan dan halal dimakan. Apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan ni, kisah Sa'id Al-Khudri ni, yang... Empun siapa bunyi ni? Baik ya? Okey. Kemudian tuan-tuan, kenapa yang saya nak cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri ni? Saya nak cerita pada tuan-tuan sebab ada beberapa hukum. Hukum yang pertama sekali ialah melayan tetamu. Melayan tetamu itu sangat-sangat dituntut di dalam agama. Sama ada tetamu itu dijemput ataupun tidak dijemput. Tetamu yang dijemput tu apa? Kita buat kenduri kahwin, kita panggil orang. Layan tetamu. Kita buat doa selamat, kita panggil orang masjid mai datang makan di rumah. Itu nama dia tetamu.
tetamu yang diundang. Yang kedua, tetamu yang tak diundang. Tiba-tiba aja tercungur depan pintu pagar. Assalamualaikum. Tiba-tiba aja sampai. Oh, kat PA. Bila datang? Baru sampai. Buat apa datang? Tanya pula. Saja nak ziarah kamu, ah, masuklah kat PA. Itu nama dia tetamu yang tak diundang. Satu tetamu yang diundang, satu tetamu yang tak diundang. Apa yang kita nak buat dengan tetamu ini? Kena ra'i. Nabi kata, kalau kamu ni orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, beriman pada Rasul, kamu hendaklah memuliakan tetamu kamu. Dhif dalam bahasa Arab disebut dhif, tetamu ni. Dalam bahasa Melayu disebut DJ Dhif. Jadi tuan-tuan, kena layan sama ada dia dijemput atau tak dijemput. Layan tetamu tu apa? Yang pertama, bagi dia makan. Kalau boleh apa yang istimewa, bagi dia makan. Sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya 3 hari dia duduk di rumah kita. Layanan bagi makan pada dia 3 hari. Nabi kata jangan sampai 4 hari kalau kamu duduk rumah orang. Kerana duduk atas rumah orang lebih daripada 3 hari, itu dah dikira sedekah daripada tuan rumah. Islam tak suka orang minta sedekah. Sebab tu 3 hari aja. Masuk hari keempat tak payah layan, muntabaklah. Hari ketiga yang pertama tu, 1, 2, 3 yang pertama kena layan. Makanan yang hebat sikit. Dia sebagai tetamu, kena layan dia. Yang kedua, kena lawan bercakap dengan dia. Apa maksud lawan bercakap? Ha, bukan berdebat, bukan bergaduh. Lawan bercakap maknanya, bagi dia seronok bercakap dengan kita. Dia tanya sepatah, kita jawab 5 patah. Jangan dia tanya 5 patah, kita jawab sepatah. Cantik rumah kamu ya, Man. Cantik betul lah rumah kamu. Biasalah. Anak-anak tak ada. Mana? Semua tinggal kamu berdua je. Tinggal kita berdua je lah. Ha, sudah. Ini kereta kamu baru ambil, Man. Baru semalam. Itu tanda-tanda dia tak melayan tetamu, tuan-tuan. Sepatutnya cantik rumah kamu, Man. Pandai kamu cari color. Allah, yang tu isteri aku cadangkan. Warna itu anak aku cadangkan. Yang itu aku cadangkan. Campur-campur sekali, jadilah rumah kami ni warna-warni. Macam sekolah tadika, Man. Jindilah. Itulah tanda-tanda melayan tetamu. Kita bercakap dengan dia lebih. Bukan dia yang lebih. Kita diam. Itu tak meraihkan tetamu. Yang ketiganya, tunjuk pada dia tandas. Kalau kamu nak ke tandas sin, dalam depan sikit, belok ke kanan tu dapur tu, itulah tandas. Tapi aku nak bagi tahu pada kamu, tandas rumah aku tu, tandas duduk ya. Bagi tahu. Sebab rumah, mungkin rumah dia tandas mencangkung. Tandas rumah kita jenis tandas duduk. Ada orang tak biasa. Kamu jangan pula duduk mencangkung atas tandas duduk tu, kan tu pelekot kaki kamu orang. Setengah orang bila sampai dekat tandas duduk, dia duduk mencangkung pula atas tandas tu. Sebelum dia duduk tu, dia fikir dulu. Sebelum aku duduk, siapa duduk ya? Eh, geli kita dia. Ha, tu yang dia berdiri, duduk atas tu. Duduk, licin tuan-tuan. Kaki terjulih, masuklah lubang. Bomba dengan ambulans datang lah petang. Bukan setakat ambulans dengan bomba datang. Satu kampung datang. Kenapa? Kaki masuk jamban. Kan malu tu tuan-tuan. Sebab tu sunat atas kita bagi tahu cara nak pakai tandas tu macam mana. Cara nak guna jamban tu macam mana. Sunat. Yang keempat kepada dia, tunjukkan tempat tidur. Yang kelima, bermanis muka dengan dia. Ini adalah cara-cara melayan tetamu. Kalau hari keempat dia tak balik juga, maka tiada dijamu pun tak apa lah. Sunat saja jamu. Dia jadi sedekah. Pagi-pagi dia buka tudung, tinggal meja je. Apa pun tak ada bawah. Kak, makanan tak ada ke serapan ni? Kami hari Ahad memang kami tak makan pagi. Atau saya nak makan apa? Terpulang kamu pula. Ha, itu kalau orang yang faham, dia kata tak apalah kak, saya nak balik dah. Tapi orang Ahad bengong, dia tunggu juga tuan-tuan. Jadi itu yang pertama, meraihkan tetamu disuruh. Yang kedua, apa hukum yang kedua? Yang kedua daripada kisah Abu Sa'id Al-Khudri itu menceritakan tentang bahawa suratul Fatihah adalah ibu kepada segala ubat. Sebab Nabi bertanya kepada Abu Sa'id, daripada mana kamu tahu surah Al-Fatihah ini ubat? Kata Abu Sa'id, saya tak tahu, saya main baca ya. Tiba-tiba jadi pula. Dia tak tahu pun surah Fatihah itu adalah ubat. Dia baca saja. Rasulullah kata, wahai Sa'id,
Aku nak bagi tahu pada kamu, surah Fatihah ini adalah ibu kepada segala ubat. 7 kali je tuan-tuan. Sakit kepala ke, ambil air, baca 7 kali suratul Fatihah, minum. Ambil air, sedukkan dalam mulut, baca surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah. 1 ayat dalam surah Waqi'ah tu baca. La yasudda'una anha wa la yunzifun. Ambil sedut surah Al-Fatihah 7 kali. Ubat sakit kepala sapu sini. Surah Al-Fatihah. Anak menangis tengah malam. Tiap-tiap malam, asal jam 12 menangis. Asal menangis jam 12. Hai, unzin ustaz, dah malam kami tak tidur ustaz. Asal pukul 12 menangis. Asal pukul 12 menangis. Hai, letih. Ambil Al-Fatihah dibaca, baca pada bedak sejuk dengan air, tuan-tuan tempekkan di muka cucu tuan-tuan. Insya-Allah diam budak tu. Yang ni orang Kuala Kangsar, telefon saya kata buat. 7 kali Fatihah, surah Fatihah dan campur bedak sejuk, campur. Seminggu lepas tu dia kata, ustaz, dah buat ustaz, tak maunya berhenti menangis ustaz, lagi kuat lagi ada, kata dia. Saya tanya, abang baca macam mana? Macam ustaz cakap lah, Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah, Al-Fatihah, dia macam mana? Ah, memanglah tuan-tuan. Dua Al-Fatihah, Al-Fatihah, sampai tobat lahum, muntah jadi. Orang suruh baca suratul Fatihah, bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kena fahamlah. Yang ketiga, hukum minta upah mengajar orang baca Quran. Dalam hadis ini, sahabat-sahabat tak berani nak makan kambing tu. Sebab Abu Sa'id baca Quran, ambil upah, minta pula. Dalam hadis ini terang-terang menunjukkan bahawa ustaz, ustazah boleh tetapkan bayaran yuran berapa ringgit untuk mengajar anak tuan-tuan baca Quran. Tak jatuh haram. Berapa ustazah sebulan mengajar anak saya baca Quran? Tak mahal, RM50 satu mak satu hari sebulan. RM50 sebulan seorang. Ustazah zaman sekarang sudah berkira, zaman dulu kami bagi kayu api je. Orang dulu kalau baca Quran upahnya kayu api, upahnya bawa air isi dalam tempayan rumah ustaz. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tidak dah. Boleh ustazah, ustaz, minta upah bayaran baca Quran. Boleh? Serupalah tuan-tuan jadi cikgu, tuan-tuan jadi imam, tak apa minta. Saya bagi gaji awak jadi imam di kampung kami RM1,800 sebulan. Boleh? Baik, saya terima. Tak apa. Ustaz, boleh tak datang di rumah mengajar kami sekeluarga baca Quran? Berapa ustaz cah sebulan 3 kali? RM500 sebulan. Tak apa. Tak salah. Tuan-tuan jadi guru tajwid, guru Quran, jadi ustaz penceramah pun tak apa, minta. Tak salah. Tak salah. Ustaz, boleh tak datang mengajar tempat kami? Boleh. Berapa bayaran nak bagi pada ustaz sekali mengajar? Kira lah sekali, tol berapa, minyak berapa, singgah makan sate samuri dekat Sungai Buloh lagi berapa ringgit, upah dereba lagi kuman-kuman 1,000 gamaknya. Oi ustaz, sudah diiman ustaz ni. Kalau penyanyi minta duit tak apa, ustaz minta duit dia marah. Dia tak tahu tuan-tuan. Ada setengah satu tempat saya pergi ceramah, dia baginya 2-3 biji botol ubat. Habis ceramah, ustaz inilah cedera hati daripada kami, 2-3 biji botol ubat. Saya pun ambil buat balik. Sampai nak bayar tol, agak-agak budak tol tu boleh tak bayar dengan ubat? Ini pun kadang-kadang tak guna akal tuan-tuan. Ada tempat yang saya pergi ceramah, dia suruh buka bonet, rupa-rupanya dia isi buah kelapa dekat 20 biji tuan-tuan. Menung tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan bila bayar tiket tol, keranito tu ambil tak tu? Ni bayar dengan kelapa boleh. Ini tuan-tuan yang kita kena faham, boleh minta upah, tak salah. Dan boleh makan hasil daripada mengajar orang dengan minta upah baca Quran tadi. Sah hukum dia, dan hukum dia harus dan tak salah. Jangan tuan-tuan faham ustaz tak ikhlas lah, apa lah, minta duit lah, apa, jangan cakap. Tuan-tuan hantar anak tuan-tuan tuition, subjek, satu subjek berapa mata, berapa ringgit? Satu mata pelajaran berapa puluh ringgit? Cikgu minta subjek matematik, satu subjek RM70, dua subjek RM140. Kenapa kita tak kata cikgu tu tak ikhlas? Kenapa bila ustaz tetapkan bayaran baca Quran sebulan RM30, kenapa kita kata tak ikhlas pula?
boleh diambil berdasarkan kepada kisah Abu Sa'id Al-Khudri dengan kambing-kambingnya dan ketua kampungnya tadi. Abu Sa'id dalam hadis yang saya sebutkan tadi cerita kepada kita tentang sekumpulan wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita-wanita tadi, Abu Sa'id berkata, satu hari datang sekumpulan wanita minta satu hari dibuat pertemuan yang khas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua wanita ini berkata, ya Rasulullah, selalu Rasulullah dengan jemaah laki-laki, selalu dengan sahabat laki-laki. Kami minta ya Rasulullah, kalau boleh bagi satu hari pada kami orang perempuan, kami nak tanya pada Rasulullah apa benda yang kami tak puas hati, apa benda yang kami tak faham, tolong buat satu hari ya Rasulullah. Rasulullah kata, baik, satu hari nanti kamu kumpulkan orang perempuan, kita akan buat pertemuan. Maka Rasulullah pun datang. Kaum ibu wanita semua pakat nak jumpa Rasulullah, macam-macam benda yang mereka nak soal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, kami nak soal pada engkau ya Rasulullah. Kenapa orang laki-laki sembahyang Jumaat? Kenapa tak wajib kepada kami orang perempuan? Kenapa orang laki-laki wajib perang fi sabilillah? Kenapa orang perempuan tak wajib? Kenapa orang laki-laki jadi pemimpin? Kami perempuan tak boleh jadi pemimpin imam. Kenapa orang laki-laki kena mempertahankan negara dan sebagainya sehinggalah mereka boleh jihad? Kami orang perempuan tak boleh ataupun tak wajib mempertahankan negara kami sampai kami tak dapat pahala syahid dan jihad. Jadi kalau boleh ya Rasulullah, kami minta macam mana benda tu diwajibkan pada orang laki-laki, kami pun nak juga pada kami orang perempuan, supaya kami ni dapat pahala macam orang laki-laki. Termenung Rasulullah, tuan-tuan. Oh, ni dia ni. Ni nama dia apa ni? Islam liberal ke apa kan? Minta supaya kesamarataan. Tuan-tuan jangan ingat kesamarataan yang diperjuangkan oleh setengah-setengah pihak pada hari ini, hanya hari ini saja orang berjuang. Zaman Rasulullah orang dah soal benda ni dah. Rasulullah kata, bagus sungguh soalan kamu. Bagus soalan kamu ni. Ni nama dia Perli. Tapi kita setengah orang tak faham Perli itu apa. Bagus sungguh soalan kamu ni. Tak ada lagi lah orang tanya pada aku soalan macam kamu. Wahai perempuan, kamu balik bagi tahu pada perempuan-perempuan di belakang kamu. Bagi tahu kepada mereka. Bagi tahu kepada perempuan-perempuan di belakang kamu, isteri-isteri memasak kepada suami dia. Isteri-isteri duduk di rumah jaga anak-anak dia. Isteri-isteri duduk di rumah jaga rumah tangga dia. Pahala dia masak, pahala dia jaga rumah tangga, pahala dia macam pahala suami dia pergi sembahyang Jumaat. Tak payah nak sembahyang Jumaat, tak payah nak sibuk nak sembahyang Jumaat, nak cari parking, nak parking kereta satu masalah, nak berebut satu masalah, nak keluar satu masalah. Biar orang laki-laki je pergi sembahyang Jumaat. Baru ni saya sembahyang Jumaat kemarin. Allah, semalam. Nak parking kereta tu, panjang bukit punya seksa tuan-tuan. Nak berjalan naik di atas, nak turun lagi. Kalau lah orang perempuan pun main juga sembahyang Jumaat di masjid tu, jenuh tuan-tuan. Kita yang lelaki ni pun nak menapak pergi ke masjid tu pun seksa. Sebab tu Allah tak bagi pada orang perempuan kewajipan sembahyang Jumaat. Nak sembahyang boleh tapi tak wajib. Sebab pahala kamu dapat macam mana suami kamu sembahyang Jumaat kalau kamu masak untuk suami kamu pada hari Jumaat. Abang balik sembahyang Jumaat nanti, abang makan tau. Saya masak untuk abang sedap-sedap. Pahala dia masak tu sama macam pahala pergi sembahyang Jumaat. Berbeza cara membuat tetapi sama pahala untuk mendapat. Itulah yang dikatakan keadilan dalam Islam. Cara nak buat berbeza tetapi bentuk pahala adalah sama. Kan senang dalam Islam. Habis tu ustaz, macam suami akak dia tak makan di rumah ustaz. Lepas sembahyang dia turun makan kedai nasi kandar ustaz. Kalau begitu mamak nasi kandar lah dapat pahala. Sebab tu mamak nasi kandar bila hari Jumaat bukan tutup kedai pun menega elok je tuan-tuan. Dia kata tak apa, ramai orang makan, pahala kita juga. Tak betul. Habis tu ustaz, macam akak ustaz, memang suami akak bukan masalah apa ustaz. Suami akak tak ada ustaz.
Macam mana nak dapat pahala Jumaat? Suami tak ada. Kalau begitu, akak menikahlah akak. Masalah akak nak menikah apa ustaz? Akak dah tua, 68 tahun dah ustaz. Nak buat apa? Tua-tua kahwin ustaz. Kahwinlah dulu. Tahulah nak buat apa. Jadi tuan-tuan, Allah bagikan kepada kita bentuk cara nak buat berbeza. Tetapi pahalanya adalah sama. Tak payah pergi jihad orang perempuan. Tak payah dapat syahid. Tetapi orang perempuan boleh dapat syahid dengan jalan yang lain. Allah bagi peluang banyak pada orang perempuan. Pahala mengandung. Pahala perempuan mengandung. Pahala dia bersalin. Macam dia mengerjakan haji dan umrah. Orang laki-laki tak dapat. Isteri tuan-tuan dapat pahala haji dan umrah berapa kali dah? Yang mana 10 kali beranak, 10 kali dah pahala haji dan umrah. Tapi bukan makna tak wajib pergi haji pula. Kau tak mau pergi haji Ustaz ayo siapa? Pahala haji dapat lah. Kau beranak 4 kali dah Ustaz. Hei, haji kena pergi juga. Tapi kelebihan bersalin tu macam haji dan umrah. Tak kurang. Kita tak mampu nak pergi haji. Kita tak mampu nak pergi umrah tiap-tiap tahun. Duit tak ada. Mampu beranak lah. Sebab tu tuan-tuan, jangan ngutuk orang yang mengandung. Kita kalau jumpa orang mengandung, kita kutuk. Aku ni asyik jumpa kamu mengandung. Asyik mengandung jumpa aku. Allah bagi pada dia rezeki, dapat pahala haji dan umrah. Andai kata dia mati ketika dia melahirkan anak dia, syahid ibu tu. Syahid, tak payah pergi perang. Jadi kalau perempuan, kau ibu, nak dapat pahala haji dan umrah, rajin-rajinlah bersalin. Andai kata mati tuan-tuan, syahid. Perempuan yang dah confirm mati syahid sebab bersalin ialah perempuan yang bernama Mahani. Mahani. Suami dia nama Hasan. Mati waktu bersalin. Dapat anak nama Sazali. Anakku Sazali 1956. Confirm dah Sazali tu. Mak dia mati syahid sebab bersalin dekat dia. Tuan tengok cerita anakku Sazali 1956. Piramli jadi Hasan, Zaitun jadi Mahani. Tengah duk mengandung tu, Zaitun duk buat jahit, mengait nak buat baju untuk anak baby yang nak keluar. Hasan, bolehkah aku bercakap kepada kau Hasan? Cakap apa Mahani? Hasan, berjanjilah padaku Hasan. Janji apa Mahani? Kalau apa-apa berlaku kepada aku ketika aku melahirkan anak kita. Mahani, kenapa kau cakap demikian? Dengarlah dulu cakap aku, San. Kalaulah apa-apa berlaku kepada aku ketika aku melahirkan anak ini, kau berjanji ya, Hasan. Janganlah ada orang lain di antara kau dengan anak kita, ya, Hasan. Janganlah kau kahwin lain, ya, Hasan. Baiklah, Mahani. Aku berjanji. Itu yang tak menikah sama ketua. Bila mak tak ada, anak dia jadi anakku Sazali. Jahat ya amat. Sebab mak tak ada. Menikahlah tuan-tuan. Isteri duduk dalam kubur tu tak bangkit nak cekik dah. Oh, janji bohong ya. Aku cekik lah. Tak ada pasal dah. Isteri tu punya sibuk dalam kubur. Han tak menikah pasal apa? Dia kata, ustaz, cinta pada yang satu ustaz. Saya setia ustaz. Ni bukan masalah setia. Ni masalah anak han nak didik. Han duduk kerja, anak han tak dididik. Lah-lah anak dia duduk kawan dengan berahim pendek. Terus jadi something paling besar di Singapura. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, setiap sesuatu itu ada pahala. Tapi perbezaan cara nak membuat dia. Sebab tu kita kena faham, orang perempuan tak boleh jadi imam. Yang kena jadi imam adalah laki-laki. Adalah sebab dia. Tetapi orang perempuan boleh dapat pahala. Macam mana pahala tu imam? Orang perempuan tak boleh jadi bilal. Saya pergi mengajak di satu kampung, semayang asak, kuliah asak, orang perempuan penuh. Dua tiga kerak je orang laki-laki. Satu perempuan bangun, ustaz nak tanya sikit. Macam orang perempuan boleh ada azan ustaz di surau? Kenapa makcik? Tak surau kami ni orang laki-laki tak ada nak azan ustaz eh. Jadi kami mari, mereka tak ada. Boleh tak makcik azan? Jangan makcik tu tanda kiamat. Saya kesia ya pakcik-pakcik tu tunduk tuan-tuan. Makcik minta nak azan ni.
Bukan makna bila Allah tak bagi pada orang perempuan kebolehan azan itu, Islam menidakkan orang perempuan. Dah, Allah bagi pahala untuk sama dengan pahala Tok Bilal tadi daripada cara yang lain. Orang perempuan tak boleh jadi imam. Orang perempuan tak boleh jadi Bilal. Orang perempuan jadi orang yang membersihkan masjid Rasulullah. Bukankah Rasulullah hari itu ada satu perempuan yang membersihkan masjid Rasulullah? Bila dia mati, Rasulullah tanya, mana makcik yang selalu membersihkan masjid kita? Sahabat kata, Rasulullah tak tahu ke dia dah meninggal? Rasulullah cakap, kenapa kamu tak bagi tahu pada aku? Rasulullah pergi ke kubur perempuan tersebut dan Nabi berdoa pada kubur perempuan tersebut. Nabi tegur sahabat-sahabat kerana tak bagi tahu. Kenapa sahabat tak bagi tahu? Sebab konon-kononnya Tok Siak. Tok Siak aja yang mati, tak glamour langsung. Padahal Tok Siak tu besar di sisi Rasulullah. Nabi pergi ke kubur berlari, Nabi doa pada perempuan itu. Siapa kata Tok Siak ni leceh, tuan-tuan? Nabi kata siapa-siapa yang membersihkan masjid, walaupun dia buang satu kotoran dalam masjid, satu kotoran itu, satu bidadari menunggunya di hari kiamat. Tuan-tuan, buang satu tai cicak dalam masjid ni, satu bidadari. Ini bila tengok tai cicak, menung. Ni lah kerja Tok Siak. Jawatan nak kerja malah. Eh, kalau kita tak kata ke Tok Siak, kita cari jalan. Berebuk tuan-tuan. 5 orang berlari bawa penyapu. Pasal apa ni? Tek cicak. Bidadari tu. Tapi pasal kita tak nampak. Tak bayarlah ustaz. Tak payah dapat bidadari pun tak apa lah ustaz. Hei, tuan-tuan. Ini bidadari dalam syurga ni. Dia bukan sama macam Miss Universe. Jamaah Abdillah betul lah dia tak mau bidadari. Tapi kita bukan Jamaah Abdillah. Hai ustaz, betul ke Jamal tak mau bidadari, betul? Dan hadir bidadari tak kuhiraukan lagi. Nampak? Kerana kau lebih mengerti. Nampak? Betul tak penulis lirik lagu ni? Dia sebut, bukan saya kata ni. Dia kata hadir bidadari pun ku tak kisahlah nu. Kau lebih ku sayang lagi. Ah, tuan-tuan, kita tak mau macam itu. Bidadari. Allah Ta'ala kata orang perempuan boleh bersih masjid. Mai ambil kapet, cuci, vacuum, pi basuh, tingkap, lap tingkap. Tengok kain telekung banyak, berebut ambil kain telekung tu, balik rumah basuh. Rendam 2 malam, rendam semalam, bubuh dalam klorok, akorok. Besok basuh, stereka elok-elok, lipat letak di masjid. Tetamu datang semayang, musafir datang semayang, serelum kain telekung wangi. Ya Allah Akbar. Tanggungjawab kita sebagai suami, tanggungjawab mak bapak 3 kan. Rasulullah kata yang pertama diberikan nama yang baik-baik kepada anak dia. Diberikan nama yang baik-baik kepada anak. Tuan-tuan, bubuhlah nama elok-elok pada anak. Ada yang bubuh anak dia tight green dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab sedap namanya, tapi dalam bahasa kita maksudnya ialah tahi kering. Ada orang yang bubuh nama anak dia sedap-sedap, tapi dalam bahasa Melayu ayam panggang. Saya tak mau sebut nama ni, nanti tuan-tuan malu pula kuat-kuat jatuh pada nama anak kita. Sebab tu sebelum bubuh nama anak, tanya dulu. Tanggungjawab kita bubuh nama anak sesuai dengan nama yang baik sebenarnya menjadi doa pada kita. Kalau tuan-tuan bubuh nama anak tuan-tuan, contohnya bernama Latif. Latif maknanya orang yang lembut, orang yang bersopan. Kita didik anak kita jadi macam sifat Latif itu. Sebab tu nama saya ni Kazim. Dalam Quran sebut wa huwa kazim wal kazimina al ghaiz wal afina anin nas. Mak saya buh nama Kazim. Kazim maknanya orang yang menahan marah. Sebab tu saya tak marah. Ada saya marah tuan-tuan? Tak ada, saya relax. Tak ada marah, relax. Menahan marah dalam hati. Nama dia apa? Wal-Kazimin Al-Ghaiz. Tapi Pi Ramli dah tukar. Zam-zam, Al-Kazam. Itu Kazim maknanya orang tak marah. Tuan-tuan katalah pada apa pada saya pun. Saya relax. Orang Parit kata Nohin. Tuan-tuan kata Nohin. Buat dek je. Lantaklah orang fitnah saya. Ustaz Kazim tak jelas. Ada saya marah? Jelas apa? Ni tak jelas lagi.
Sarazim tu belah mana atau macam-macam orang kata. Yang herannya tak nak menjumpa saya pula. Datang jumpa saya elok-elok. Ustaz, ustaz ni PAS ke UMNO? Setakat ni tak ada orang main tanya. Yang mengumpat, yang memfitnah, yang mengata je banyak. Apa salahnya kita datang bertanya? Bukankah Nabi berkata innallaha la yuhibbul fuhsya wattafahush? Sesungguhnya Allah tidak suka akan kata-kata keji dan mengeji orang, memfitnah orang. Allah kata Allah tak suka memfitnah orang. Tapi saya relax. Al-Qazim tak marah. Relax je tuan-tuan. Sebab apa saya relax? Sebab pahala orang yang memfitnah saya, ibadat orang yang memfitnah saya, pahalanya bertukar masuk buku akaun saya. Letihlah orang yang memfitnah saya, letihlah orang yang ngumpat saya semayang, pahala tak dapat sebab memfitnah. Tambah pula memfitnah orang yang membacakan Quran dan hadis pada manusia yang ramai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanggungjawab yang kedua mak bapak apa dia? Mengajar kepada anak-anak Al-Quran. Dan tanggungjawab yang ketiga mak bapak itu apa benda? Hendaklah mengkahwinkan anak-anak dia. Carikan jodoh-jodoh yang baik kepada anak-anak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perempuan tadi bertanya lagi pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami ini isteri? Bagaimana kami ini mak? Dapat kelebihan apa kami ini mak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu kematian dua orang anak atau tiga orang anak yang belum cukup umur, anak kamu menghalang kamu daripada masuk dalam neraka. Dua orang atau tiga orang anak kamu mati belum cukup umur, anak kamu menghalang kamu daripada masuk neraka. No entry. Satu perempuan bangun, ya Rasulullah, kalau anak saya seorang saja mati kecil, ya Rasulullah, walaupun seorang mati kecil, dia menghalang kamu masuk neraka. Subhanallah. Seorang kan mati, dua orang kan mati, tiga orang kan mati, insyaAllah mak bapak dia masuk syurga. Tak masuk neraka. Anak jadi penghalang. Tu yang ada orang lepas-lepas kita baca hadis ni, tak datang sembahyang dah. Mayang tak datang, apa pun tak datang, seluar pendek naik motor ronda depan masjid. Kita tahan pada dia, yuk kenapa tak sembahyang, yuk. Hey, kamu tak ingat kuliah ustaz bulan lepas? Siapa-siapa yang mati anak kecil dua orang, bapak dia masuk syurga, mak dia masuk syurga. Aku tiga anak aku mati, kamu tahu? Itu yang aku tak sembahyang dah ni. Ini pun bengong juga. Wajib sembahyang, kena sembahyang, itu tanggungjawab. Tetapi dengan anak kecil tu mati, memudahkan kamu masuk syurga. Bukan kata tak payah sembahyang. Ni tiga suku punya orang. Tuan-tuan, nak kata mati tu pula ada syarat pula. Yang pertamanya sabar, yang keduanya redha. Sabar, masa kematian. Masa mati anak tu sabar. Sin, aku nak beritahu pada kamu, sabar ya. Anak kamu dah tak ada. Kena langgur kereta, lintas jalan tadi, balik sekolah agama rakyat. Sekarang mayat dia ada di hospital. Sabar sin ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, tu sabar tu. Tolonglah man, bawa aku ke hospital man. Aku tak boleh buat kereta ni, kalau aku sedih pula. Relax, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ha, itu sabar. Masa diberitahu, masa kejadian, mak bapak dia sabar. Itu satu syarat. Tak ada nak mengamuk. Beritahu kat aku, siapa yang langgar dia. Aku cantak kepala dia. Hutang darah, dia bayar darah. Ni Atmos merah lah kata dia. Ah, yang tu tak sabar. Pingsan mak dia. Aiman, sampai hati Iman tinggalkan mama. Ha, yang tu tak dapat lah tuan-tuan. Tak sabar. Anak kena langgar. Yang langgar tu pula menung dekat kereta. Celaka kamu ni, butir ke apa, aku bunuh kamu kan. Ah, yang tu tak dapat lah sebab tak sabar. Benda dah jadi, sabar. Yang kedua, redha. Redha selepas mati. Setahun, dua tahun, tiga tahun, 30 tahun. Dia tak ungkit dah anak dia mati. Setengah orang bila anak dia mati kecil, baju anak dia, teddy bear anak dia, permainan anak dia, basikal anak dia pun dia simpan satu bilik khas.
Malam-malam dia tidur, dia menyembang dengan baju anak dia, dia menyembang dengan seluar anak dia, dia main dengan teddy bear anak dia, dia rasa anak dia duduk hidup lagi dalam rumah dia. Yang ni pun tak dapat kelebihan yang kita duduk baca ni. Jangan duk ungkit dah orang ni mati, anak kita mati ustaz. Kalau anak saya yang sulung tu hidup ustaz, umurnya sama bahaya dengan ustaz-ustaz. Tapi buat macam mana dia mati jatuh bilik air ustaz? 30 tahun dulu ustaz. Duk ungkit sampai sekarang tak dapat. Sebab itu kalau anak kita mati seorang-seorang, wartawan buat temu ramah. Sebab matinya pelik. Down syndrome ke, syndrome apakah. Setiap 5 tahun mati, setiap 2 tahun mati. Wartawan buat temu ramah. Tak payah temu ramah tuan-tuan. Kadang-kadang wartawan buat sepenuh hari ibu, buat sepenuh hari bapa, kisahkan macam mana bapa yang kehilangan 3 orang anak serentak dalam kebakaran. Mari temu ramah 3 tahun selepas kejadian. Apa perasaan pak cik bila diberitahu anak pak cik mati terbakar dalam rumah pak cik hari itu? Ini pun satu kerja wartawan juga. Masa tu saya kerja, dia depa telefon. Mana bala. Kamera pun dia mula close up, dia zoom muka. Ni jahat wartawan ni. Tosa duk ungkit-ungkit dah. Apa perasaan makcik bila anak makcik hilang 3 orang mati lemah dalam tali air tu? Makcik nak bela. Tu tak ingat. Apa ni benda dah 10 tahun sudahlah. Kamu tak reda, tak dapat. Sebab tu wartawan jangan duk ungkit cerita-cerita lama. Sebab tu takziah ni kena bagi 3 hari aja. Takziah ni kena ucap 3 hari saja. Lebih pada 3 hari makruh, dan ada ulama kata haram bagi takziah lebih pada 3 hari, melainkan orang yang tak tahu anak dia mati, keluarga dia mati, baru boleh diucapkan lebih daripada 3 hari. Umpamanya jiran kita mati pergi umrah, lepas balik umrah 2 minggu baru tahu jiran dia mati. Maka dia bagi takziah pada jiran. Dia minta maaf, aku takziah, sungguh aku ucapkan pada kamu, aku tak ada, aku pergi umrah. Ya, saya tahu abang pergi umrah, tak apalah. Dia tak apalah, pasal dia baru balik umrah. Tapi kalau tiap-tiap hari sekampung duk ucap takziah tiap-tiap hari, tak boleh tuan-tuan. Saya datang masjid takziah. Takziah lah mak, isteri yang mati. Dah 2 bulan dah. Tak. Jangan duk cerita lah pasal mati anak tu. Apa perasaan kak bila anak mati macam tu? Kau duk teringat yang tu pelak. Tak payah, relax. Patutnya kak kata apa? Alhamdulillah, seorang anak saya, 2 orang anak saya, 3 orang anak saya sekarang jadi ahli syurga. Alhamdulillah, anak saya mati kecil, 2 orang dah menunggu saya depan syurga. InsyaAllah saya nak sembahyang banyak-banyak. Di hari kiamat nanti, InsyaAllah saya jumpa mereka di hadapan syurga Allah. Itulah jawapan yang penuh semangat. Bukan duk sedih, duk sebek, tak tentu halah. Kita tak mau macam itu tuan-tuan. Islam disuruh sabar, Islam suruh kita reda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham tentang masalah keluarga, masalah tanggungjawab, masalah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala letakkan sesuatu itu mesti ada sebab. Semalam satu orang daripada satu tempat datang jumpa saya di Kemensah semalam. Dia kata, ustaz, saya ni daripada muda sampai tua tak pernah sihat ustaz. Kenapa saya daripada muda sampai sekarang dah tua ni ustaz? Sakit ustaz. Saya kata, akak, akak sakit apa? Ni ha, sakit jari. Tak boleh buat aiskrim. Dia menega aiskrim. Bila sakit jari, tak boleh buat aiskrim. Saya kata, akak, akak baru sakit jari. Orang lain langsung tak ada jari. Nabi Ayub sakit lagi teruk daripada kita. Bagaimana nak menjadikan sesuatu ujian daripada Allah bila menimpa pada kita, kita jadi hamba yang redha? Kita kena tengok orang lain yang lebih teruk azab, yang lebih teruk bala daripada kita, baru kita rasa insaf dengan apa yang kita ada. Saya ustaz, ibu jari kena potong ustaz, kencing manis. Tak tahulah nak main bola tak boleh ustaz. Duk sepak belah kanan, kaki potong pula, tak ada jari. Baru jari, orang lain kaki dipotong. Saya ustaz, kaki sebelah tak ada ustaz, tinggal belah kiri ada. Baru sebelah kaki ada lagi belah kiri, pakai kaki palsu kira. Ustaz, saya dua-dua belah kaki tak ada ustaz. Duk atas kursi roda sekarang. Baru dua-dua kaki tak ada. Sahabat saya tu kaki tak ada, tangan pun tak ada. Ustaz, saya kaki tangan pun tak ada ustaz. Apa pun tak boleh buat kerja dah. Baru kaki tangan tak ada. Sahabat saya tu kepala tak ada. Habis.
Islam ni dia mengajak kepada kita, dia kena tengok orang lain yang lebih susah daripada kita, baru yang Allah bagi pada kita ni kita rasa tenang, kita rasa tawaduk. Kadang-kadang kita ni dapat ujian sikit, kita rasa besar. Dapat ujian sikit, kita rasa teruk lah. Tak teruk lagi, tuan-tuan. Saya sebagai penceramah, apa benda yang orang tak kata? Apa benda yang orang tak fitnah saya? Tapi bila saya ngenangkan, Rasulullah lagi teruk kena fitnah. Tak ada apa. Nabi Muhammad lagi teruk kena fitnah. Hari Isnin yang lepas, buka sekolah lepas cuti sekolah baru ni, isteri saya pergi sekolah. Bila pergi sekolah, dua cikgu mai jumpa dia. Dia kata, ustazah ni nak tanya sikit lah. Ustazah jangan marah lah. Kenapa? Tanyalah. Ni nak tanya sikit. Betulkah Ustaz Kazim rogol perempuan? Rogol tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Isteri saya tanya, rogol di mana? Rogol depan sekolah Ustaz Kazim lah. Depan sekolah Barakah. Menung isteri saya. Balik rumah, saya tanya dekat dia. Habis tu, jawab apa pada dia mak? Dia kata, mana ada rogol? Tak adalah. Jawablah macam ni. Kalau Ustaz Kazim merogol orang, maknanya dia dah ke dalam. Dia keluarlah muka depan surat khabar. Penceramah bebas ditangkap kerana merogol. Ada keluar dalam bebas. Inilah fitnah. Dulu, bulan lepas, ada satu perempuan datang jumpa saya daripada Johor. Dia ni sakit. Tak boleh berubat di Johor. Suami dia hantar ke sekolah saya untuk berubat. Bawa tiga anak. Dia kata, ustaz, tolonglah tengok isteri saya ni. Tak tahu dah ustaz, duduk di rumah, masuk hantu, histeria, mengamuk, menjerit. Pukul anak, nak tikam orang, habis digigitnya. Tok Bomo kena gigit, saya pun kena gigit. Datang duduk di sekolah saya, hari Isnin bagus, hari Selasa bagus, hari Rabu dia bawa satu botol, bawa pergi jumpa saya dalam bilik. Dan berjabat saya dengan anak-anak dia. Saya kata, kenapa ni akak? Saya sedang menggigil tengok muka ustaz. Oh sudah, saya kata, apa yang pula orang tua ni? Ustaz, saya nak marah ni ustaz. Oh, dia tebarkan barang-barang atas meja saya, melompat saya ni. Saya panggil pembantu saya, tolong pegang ni, dia masuk hantu lah ni. Saya baru nak jampi tuan-tuan, dia bersilap. Oi, celaka, kata dia. Oh sudah tuan-tuan. Oh, anak-anak dia lari, kerani-kerani saya semua lari, bertebaran tuan-tuan. Dia terajangnya meja-meja saya. Dia lari keluar daripada ofis saya. Orang lain semua tak nak kerja, takut. Saya kerja dia. Tengah-tengah hari, pukul 1 petang. Tengah hari ni 1 petang, matahari rapat atas kepala orang. Sekolah saya dekat dengan tali api, bawah tali api. Saya kejar dia, baca doa pegang dia, dia tepik. Saya baca, dia tepik. Dia ludah, saya pun ludah dia balik. Dia ludah tuan-tuan. Oh, masuk hantu. Masa tengah duduk bersilat dengan dia, tengah orang tengah-tengah hari tu, datang satu kereta kancil. Dia tengok saya duduk bersilat dengan perempuan tu. Dia berhenti kat hujung, dia perhati je. Dalam hati saya kata, ni tak lama lagi cerita ni keluar pula. Betul tuan-tuan. Buat hari Rabu, saya berubat dia hari Rabu. Hari Sabtu saya buat klinik solat untuk bakal-bakal haji di Manjung, di Kampung Gajah. Telepon masuk, ustaz nak tanya sikit, betul ke ustaz ada skandal dengan perempuan depan sekolah ustaz? Skandal apa? Ada, kami dalam usrah ada satu ustazah tu bagi tahu, dia lalu dia tengok ustaz tengah duduk pujuk satu perempuan. Perempuan tu tak nak ustaz tarik, perempuan tu tak nak ustaz tarik. Betul ke ustaz? Saya tak puas hati ni ustaz. Saya masa saya mengaji dengan ustaz, saya tak suka orang fitnah ustaz. Saya kata, tak ada, perempuan tu masuk hantu. Anak dia pun ada, anak dia ikut belakang semua ada. Oh, dia kata ustaz skandal dengan dia, perempuan tu sampai buka tudung ustaz nak romen dia ustaz. Astagfirullahaladzim. Takkan nak romen bawah tali api tuan-tuan, ada sabar dari api kan, mati tak pasal aja. Ni fitnah. Fitnah ni jalan ni, ya Allah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Dia tak tahu fitnah saya rogol orang, saya berzina dengan orang. Orang yang fitnah tu boleh disebab 80 kali. Ingat kecil ke tuan-tuan fitnah orang ni? Punya jahatnya, dia tak fikir yang dia akan mati, kita akan mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seminggu berubat perempuan ni tuan-tuan, sihatlah. Suami dia Cina mualaf masuk Islam. Suami dia mai jumpa saya, ustaz, terima kasih ustaz. Suami dia tunjuk bekas-bekas tangan dia. Gigit ni, pokok habis-habis ni.
Terima kasih Ustaz, alhamdulillah sudah sembuh, saya membawa pulang isteri saya. Depa tak tahu yang kita ni kena sepak, yang kita ni kena gigit, kena terajak dengan perempuan tu, depa tak tahu. Yang depa tahu kita nak roman perempuan tu. Tapi tak ada siapa mau bertanya, tak ada siapa yang ceritanya nak disebarkan, nak disebarkan, nak disebarkan. Inilah dia yang dikatakan fitnah. Kalau kita orang yang mengaji, orang yang ingat pada Allah, orang yang ingat pada hari kiamat, kita takkan percaya fitnah ni tuan-tuan. Kita mesti kata, takkan dia buat ini fitnah. Tapi masyarakat kita hari ini terlalu mudah bawa cerita, terlalu mudah percaya pada cerita. Sebab itu juga terlalu mudah masuk neraka dengan benda-benda ini. Kita sebagai orang mengaji, kita sebagai orang surau, kita sebagai orang masjid, kita orang yang mendukung perjuangan Islam, fitnah siasat betul-betul. Fitnah siasat betul-betul. Saya satu tempat buang saya mengajar. Dia kata saya kempen dalam pilihan raya di Bukit Gantang. Buang saya mengajar. Ustaz tak payah datang lah. Pasal apa? Oh, kami depa habaq ustaz kempen di Bukit Gantang. Kempen belah sana. Eh, saya kata saya tak ada kempen. Mana ada saya kempen fitnah tu? Tak tahulah, depa lah habaq, depa kata ustaz, ustaz kempen, ustaz naik atas pentas. Eh dah, saya tak kempen mana-mana pun tidak. Saya ni ustaz, saya mengajar masjid yang politik, saya tak mau campur, saya tak reti politik. Saya ceramah, saya tak reti politik ni. Tak tahulah, mereka lah habak. Mereka kata ustaz kempen kan, tu kami tak maulah. Ha, ni saya nak habak balik lah. Tak, tak betul tu, saya tak pernah kempen. Tak tahulah, mereka lah habak. Eh, perempuan ni bengong sungguh, saya kata. Yang saya kata, tak, saya tak buat. Dia kata, tak tahulah, mereka lah kata ustaz naik. Ha, ni saya nak berbetul lah ni. Saya kata, tak, saya tak pernah naik mana-mana parti pun, pentas pun. Tak, tak, tak. Tak tahulah, mereka lah habak. Eh, saya pening tuan-tuan. Tuan tubuh dia sendiri kata, nehi kabinehin. Tak. Dia ada nak kata dengan orang-orang. Tak tahulah, mereka dah kata, mereka dah kata. Ni hak tuan tubuh ni kata, tak, tak lah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Allahu Akbar. Apa hati kita ni? Nak jadi apa hati kita ni? Sebab tu hati kita kalau reda tuan-tuan, hati kita kalau tenang, dapat anak macam mana pun kita reda. Ada setengah orang bila dapat anak cacat, bila hati dia busuk, dia anggap anak cacat tu memalukan dia. Sedangkan dia tidak tahu bila anak cacat lah bawa masuk dalam syurga. Bukan saya minta tuan-tuan dapat anak cacat pula. Nak bagi tahu, anak cacat akal tak ada. Anak cacat keupayaan diri kurang. Tuan-tuan kena basuh berak dia sampai dia mati. Tuan-tuan kena mandikan dia sampai dia mati. Tuan-tuan kena suap dia makan sampai dia mati atau tuan-tuan mati dulu. Tapi bagi anak yang sihat, umur 6 tahun dia pandai basuh berak sendiri dah. Umur 3 tahun dia pandai suap sendiri dah. Umur 4 tahun dia pandai pakai baju sendiri dah. Pahala tuan-tuan dah kurang dah. Tetapi pahala dengan bela anak cacat berubah banyak. Tapi tuan-tuan tak pernah anggap bahawa anak yang cacat itu adalah sumber pahala pada tuan-tuan. Patut sayang, bangga. Bawa pi taman, dukung depan orang ramai. Ni anak kamu, Man. Oh, dia yang cacat ke, Man? Alhamdulillah, yang ni lah duk bagi pahala tiap-tiap hari kat saya. Cuma kita timbulkan satu benda yang Allah Ta'ala bagi itu terbaik pada kita. Kadang-kadang dia malu, dapat anak Down syndrome, dia sorok tu, duduk di dapur. Kunci daripada luar. Sebab tetamu datang. Buat apa kita malu? Jangan tuan-tuan. Hati kita mesti bersih dengan Tuhan. Hati kita mesti redha dengan keputusan Tuhan. Serupalah dengan anak-anak. Bila dapat mak yang nyanyuk, berapa banyak anak-anak malu dengan mak yang nyanyuk. Bila tetamu datang, mak yang nyanyuk datang duduk depan tetamu, duduk makan kacang yang jamu pada tetamu, bahkan miskut Mary yang kita jamu pada tetamu. Mak, pergilah dapur. Tuan-tuan jangan ambil. Tarik dia, mak, mari duduk sini. Biar saya suap mak. Ni mak kita. Nyanyukkah dia, tuakah dia, hodohkah dia, tak sihatkah dia. Ni mak kita. Daripada perut dia, keluarnya kita. Kekayaan yang kita ada, kehebatan yang kita ada, ilmu yang kita ada hari ini, jerih perih daripada mak kita. Tapi berapa banyak anak-anak malu nak bawa mak dia ke majlis-majlis. Nak pergi keluri rumah kawan, tak bawa mak. Kawan datang ke rumah pesan pada mak, jangan keluar. Ini bukan manusia yang baik. Sebab hati dia busuk. Hati dia sentiasa pandang buruk pada sesuatu benda. Jangan pandang buruk, tuan-tuan.
Sesuatu yang Allah Ta'ala bagi semuanya baik. Kemarau pun baik, hujan pun baik. Semuanya nak suruh kita insaf. Kenapa kemarau? Kenapa kemarau? Hari ini sampai kita nak buat pembenihan awan dah. Sampai terbang amfibia. Bukankah saya dah sebut dalam CD saya bulan lepas? Tengah Nabi mengajar, Nabi kata, jangan duduk bersama kami. Jangan duduk dengan kami orang yang putus silaturahim. La yujalisuna ma'ana man qati'ar rahim. Jangan siapa-siapa duduk dengan aku orang yang putus silaturahim. Nabi suruh bangun. Bangun satu anak muda, bangun keluar. Semua sahabat pakak perhati. Selepas itu dia balik duduk depan. Ingatkan bila dah keluar, tak masuk arah. Dia balik, dia keluar, dia masuk balik. Subhanallah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia baru bergaduh dengan mak saudara dia. Sebelum dia datang kuliah Rasulullah, dia baru bergaduh dengan mak saudara dia. Bila Nabi kata keluar, yang putus silaturahim, dia cari mak saudara dia, dia peluk mak saudara dia, dia minta ampun, minta maaf, baru dia masuk balik. Nabi kata, inna rahmatallah la nunazzilu ala qaumin man qati'ar rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada satu-satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Rahmat Allah tidak akan turun mana-mana orang yang putus silaturahim. Hujan itu rahmat daripada Allah. Rahmat Allah tak turun kalau tuan-tuan putus silaturahim. Buatlah amfibia, helikopter ke, amfibia sampai terbang ke, nak buat pembenihan awan ke. Kalau tuan-tuan masih memutuskan silaturahim sama-sama tuan-tuan, masih tidak tegur menegur, masih boikot memboikot, masih tidak berkasih sayang, masih mempulau memulau, kata mengata, tidak berpeduli sama-sama sendiri, selagi itulah rahmat Allah ditarik daripada kita satu persatu. Hujan ditarik, keamanan ditarik, ketenteraman jiwa ditarik, anak-anak yang solehah ditarik, anak-anak menjadi anak yang degil, perniagaan tidak maju, ekonomi tidak mantap, penyakit datang macam-macam. Tanda-tanda rahmat Allah sudah hilang. Dalam kita duk jaga H1N1 tu pun, hari ini saya dah meningkat lagi dekat 50 orang. Dah ada kes jangkitan dalam negeri dah, bukan just kes jangkitan import. Dalam kita duk jaga tu. Kenapa ni tuan-tuan tak habis-habis satu-satu bencana yang menimpa kita? Soalan yang kita kena tanya. Tahap orang Islam, tahap orang Melayu, adakah sampai pada satu tahap, sudah sampai pada satu tahap memutuskan silaturahim sesama orang Islam? Sampai boleh kata padan muka pada kamu, rasakan pada kamu. Bukankah Nabi kata jangan kata padan muka pada orang sesama Islam? Jangan hasad, jangan doakan musnah pada orang, jangan kita menyakitkan hati orang. Hari ini apa benda yang kita tak buat sesama kita tuan-tuan? Akhirnya rahmat Allah, Allah tarik balik satu, satu, satu. Jadi tuan-tuan, kita ni duduklah masjid, kita ni mari mengaji ramai-ramai. Ambil balik silaturahim dalam peringkat keluarga. Silaturahim dalam peringkat masyarakat. Silaturahim dalam peringkat taman, kampung. Tuan-tuan depan saya ni berbeza-beza parti. Itu hak tuan-tuan. Ada parti belah sana, ada parti belah sini. Itu hak tuan-tuan. Tetapi apabila mempertahankan Islam, tuan-tuan mesti bersatu. Walaupun tuan-tuan mempunyai pahaman politik yang berbeza, tetapi untuk menjaga kebajikan masyarakat kita, kebajikan anak-anak kita, tuan-tuan mesti bersatu. Bila ada perkara-perkara yang memerlukan kesepakatan kita, walaupun kita berbeza warna bendera, kita mesti bersatu. Jangan sampai warna bendera yang berbeza saling tidak ziarah menziarah, tidak tegur menegur, saling pulau memulau. Jangan tuan-tuan. Itulah punca kenapa rahmat Allah hilang. Hari ini rahmat Allah sudah hilang dalam keluarga. Mak sudah tak ambil kisah tentang anak-anak. Bapa sampai pada satu tahap rugul anak sendiri sampai beranak pinak. Adik-beradik tak bertegur, tak bercakap. Kenapa wujud perkara-perkara demikian tuan-tuan? Kerana masing-masing tidak lagi ambil berat tentang tugas masing-masing.
bapak terlalu sibuk dengan kerja, anak-anak terlalu sibuk dengan aktiviti luar, bapak dengan mak terlalu sibuk, masyarakat terlalu sibuk, masyarakat pula terlalu banyak benda-benda yang boleh menyumbang ke arah keruntuhan moral. Saya pergi ceramah di satu tempat, saya singgah makan laksa. Sebelah kedai laksa tu cyber cafe dengan karaoke. Saya tengok orang Melayu kita punya ramainya masuk masa tu pukul 7 suku. Lagi nak maghrib, lagi ramai orang masuk. Macam mana kita nak bentuk masyarakat kita jadi baik? Kita dah bentuk peringkat keluarga. Bila dia pi keluar ke masyarakat, terlalu banyak benda-benda hiburan di luar. Terlalu banyak yang bercanggah dengan syarak disediakan di luar. Macam mana tuan-tuan? Tapi tetap kita kena pegang ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang tu tuan-tuan tetap kena pegang. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Yang tu dulu kita kena jaga. Saya cakap pada tuan-tuan, saya bila pergi ceramah, saya cabut kad Astro. Saya tak bagi anak-anak saya tengok. Saya balik rumah baru pasang Astro. Tak ada saya, tak boleh pasang. Saya tak mau anak-anak saya dididik dengan cara tabligh. Sekarang, pendidik yang paling besar pada anak-anak kita ialah televisyen. Apa yang televisyen buat, semua anak ikut. Apa fashion yang dibuat oleh TV, semua anak ikut. Sayangnya TV bukan cikgu yang baik. Sayangnya rancangan dalam televisyen bukan pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Kalau tuan-tuan tak kontrol TV, susah. Saya cakap pada tuan-tuan, rumah saya tak ada internet. Saya tak mau bila saya keluar mengajar, isteri saya pergi sekolah, anak-anak saya tengok internet cerita yang tak faedah. Saya tak mau. Kalau mereka nak pakai internet, saya bawa mereka PCC. Tadi isteri saya telefon, saya tanya dia kat mana ni? Dekat CC, mereka nak buat kerja sekolah. Ha, pergi. Isteri teman, mak mereka teman, tak apa. Handphone, saya tak pergi pakai. Sekarang ni handphone macam-macam boleh keluar masuk dalam handphone. Nak pakai handphone, ambil ayah punya, ambil mama punya. Kamu tak boleh. Kena kontrol setakat mana yang kita boleh kontrol, kita kontrol. Kita tak boleh bagi dah tuan-tuan kebebasan, kepercayaan dengan kata-kata. Depa taulah ustaz, depa dah faham dah ustaz, besar gajah dah, depa taulah mana baik mana buruk. Tak boleh tuan-tuan. Lagi besar gajah, lagi kita kena ambil berat. Jadi balik pada asal balik, ayah tolong jadi ayah. Walaupun ayah depan saya ni dah berjanggut, dah misai putih, rambut putih, janggut putih, semua putih dah. Anak-anak pun tua-tua habis dah. Tuan-tuan tetap sebagai ayah. Dan anak-anak tuan-tuan tetap sebagai anak. Tuan-tuan masih lagi wajib jaga anak tuan-tuan. Didik anak tuan-tuan. Walaupun anak tuan-tuan misai dia, tutup mulut habis. Melenting macam Sarjan Senin. Tapi bila berhadapan dengan tuan-tuan, dia tetap anak tuan-tuan. Tak semayang, wajib tegur. Bila anak kita balik rumah kita, soalan yang kita kena tanya, dah semayang belum? Man, dah semayang belum? Belum lagi ayah. Dah pukul 6:30, tak semayang asal lagi. Apa kamu ni? Daripada muda sampai kamu tua, semayang lewat, lewat, lewat. Tuan-tuan berani cakap macam itu. Anak kita ni duduk di Johor Bahru, pukul 5:30. Assalamualaikum. Dah bangkit dah untuk sembahyang subuh. Masih berjalan sampai sekarang. Kalau ayah tu duduk di kampung, anak-anak menantu balik kampung, rumah 2 tingkat, lantai papan tingkat atas. Bapak tu ambil galah buluh, jolok lantai. Bilik tidur anak dia. Oi, bangun, bangun. Sampai ingat rumah aku hotel enggak? Kalau macam tu tuan-tuan, tuan-tuan melaksanakan tanggungjawab sebagai bapak nombor satu. Semayang ambil berat. Tapi berapa banyak bapak pergi masjid naik motor, anak duduk basuh kereta pukul 7 suku. Duduk polis kereta, relax. Pak pergi masjid pak? Haa. Ni salam Tok Imam bapak ya. Oi. Macam kena dengan Tok Imam je. Yang kamu duduk basuh kereta maghrib-maghrib buat apa? Mandi. Jom pergi masjid. Walaupun dia dah umur 48, tuan-tuan umur 68. Kita sebagai bapak tetap kena jalankan tanggungjawab. Kena buat tuan-tuan. Kita tak boleh biar anak dara kita dibawa oleh laki-laki lain depan mata kita. Laki-laki lain jemput anak gadis kita. Kita duduk baca paper, tanya anak, mana Siti? PKCC kejap bapak. Dengan siapa? Dengan Aiman. Balik awal. Itu saja ke?
Aiman bukan suami anak kita, bukan menantu kita. Tapi ustaz, dia tunang anak saya ustaz. Tunang pun belum suami. Apa sebab nak pergi KCC? Tengok wayang Transformer. Bapak ikut sekali. Apa salah? Bapak ikut sekali. Bapak ni ngaco je lah. Tak ada ngaconya. Mak kamu nak ikut, bapak pun nak ikut. Mak duduk di sini, pak duduk di sini, mak duduk di sini, anak dara duduk di sini, anak jantan duduk di sini. Kalau nak rabah pun, rabah pak. Mari rabah. Kita kena jaga tuan-tuan. Belum kahwin. Hukum kena jaga. Ini dua-dua anak gadis dengan laki-laki melekat naik motor ni. Naik motor kapca ES5. Siap pakai helmet ke anak dara depan pak ni. Melekat dua-dua duduk laraga. Melekat dua-dua duduk laraga motor. Seat belakang tak pakai. Kalau ikutkan bapak dengan mak ikut muat satu kereta, satu motor. Jaga-jaga tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai bapak bukan setakat bagi makan, pendidikan kita. Bapak-bapak rajin datang masjid, ibu-ibu datang masjid rajin. Anak-anak kita, anak gadis kita, anak teruna kita. Alangkah mulia dan hebatnya kita tuan-tuan. Suami bawa kereta, isteri duduk di sebelah, anak-anak penuh di belakang. Baik anak dara, baik anak teruna, mai mengaji sekali. Ni nombor satu. Sebab tu bila kita seorang bapa yang pegang pada agama, yang pegang pendidikan agama dalam mendidik anak-anak, sembahyang malam. Banyak orang tanya pada saya ustaz, kenapa anak tak hormat saya? Kenapa anak-anak tak kisah pada saya ustaz? Jawapannya sebab jarang sembahyang malam. Kalau abang-abang nak, isteri abang hormat pada tuan-tuan. Anak-anak abang hormat pada tuan-tuan. Saya minta satu aja, tolong qiyamulail. Sembahyang malam itu di antara fadilatnya ialah memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Jangan kata sembahyang malam itu melemahkan tenaga. Tidak tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu bola sepak pukul 4 pagi sampai 6 pagi. Tuan-tuan tak boleh pergi kerja sebab tuan-tuan mengantuk. Tetapi kalau tuan-tuan sembahyang 4 pagi sampai 6 pagi, tuan-tuan boleh pergi kerja dan tuan-tuan tak mengantuk. Sebab apa? Sebab berbeza. Satu berjaga malam kerana bola, satu berjaga malam kerana tahajud. Tak sama tuan-tuan. Kekuatan yang Allah bagi lain. Kalau tuan-tuan kena kanser, kalau tuan-tuan badan lemah, saya minta satu aja, sembahyang malam, tahajud. Tahajud itu kelebihan yang keduanya ialah menimbulkan hormat, menimbulkan gerun, menimbulkan kasih pada orang, pada tuan-tuan. Banyak orang datang minta pada saya, minta ilmu pengasih. Bila dia bercakap, semua orang diam. Ada satu datuk minta saya, ustaz, boleh tak ustaz ajar pada saya apa-apa pertua ke ilmu ke zikir ke apa ustaz? Bila saya berceramah, orang diam. Oh, saya kata, saya berceramah pun orang bercakap. Saya berceramah pun orang bercakap. Biasalah kalau datuk cakap, orang bercakap. Saya berceramah pun orang tidur. Saya kalau tuan-tuan, saya berceramah, tuan-tuan tidur, itu bukan salah tuan-tuan, itu salah saya. Sebab saya tak boleh kontrol tuan-tuan sampai tuan-tuan tertidur. Yang keduanya, tidur dalam majlis ilmu tu pahala. Daripada tak datang, dengan datang tapi tidur, pahala yang datang tidur. Tak apa tuan-tuan, tidur lah tak apa. Pahala pun susahnya. Yang ketiganya, majlis ilmu ni sakinah, ketenangan. Malaikat datang payung tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rasa tenang. Tuan-tuan rasa tenang. Sebelum tuan-tuan datang mengaji ni, macam-macam tuan-tuan dengar cerita pasal saya ni. Ustaz Ghazi ni belah mana? Tak tenang. Ustaz Ghazi ni dia tak jelas. Dia belah sana, kemudian masuk. Belah sini, kemudian masuk. Dia tak jelas. Tuan-tuan tak tenang. Bila tuan-tuan masuk je dalam majlis ilmu, baru rasa tenang. Itulah dia ketenangan. Sebab tu bila tuan-tuan tenang, nama dia sakinah. Sebab tu tuan-tuan senang tidur. Cuba tuan-tuan tengok khutbah Jumaat. Tuan-tuan tidur tak? Tengah hari pukul 1 suku. 1.25. Tidur, ledak. Di rumah tak boleh tidur. Sebab tu tuan-tuan, kalau menghadapi masalah tidur, datanglah khutbah Jumaat. InsyaAllah. Kena pula tu imam tu pula. Kita hendaklah sama-sama. Memang tidur lah tuan-tuan. Jadi kita kena ubah.
Bapak-bapak, tolong jadi bapak. Salah satu saya katakan tadi, bila anak-anak tuan-tuan, bapak yang baik, bila anak-anak tuan-tuan tak ada, anak-anak tuan-tuan rindu pada tuan-tuan, itulah bapak yang baik, itulah suami yang baik. Nak tahu apa dia bapak yang baik, suami yang baik, cuba tanya anak-anak. Bila tuan-tuan tak ada, anak-anak rindu tak? Anak-anak terasa tak tuan-tuan tak ada? Itulah tanda tuan-tuan seorang bapak yang baik. Tapi kalau anak-anak tak kisah, walaupun mereka bukan nama Aiman, bila tuan-tuan tak ada, itulah tanda-tanda tuan-tuan gagal. Mak tanya dekat anak, Aiman, Aiman ingat ke ayah tak? Dok. Mama? Mama pun dok. Oh, sudah. Maknanya tuan-tuan adalah orang yang gagal didik anak. Aiman ingat ke ayah tak? Ingat. Kenapalah ayah lambat balik mama? Mama pun ingat juga. Ayah ke mana ya? Ah, tu. Maknanya tuan-tuan adalah bapa yang caring. Penyayang. Kalau tuan-tuan tak ada, anak rasa sedih. Tapi kalau tuan-tuan bapa yang tak baik, tuan-tuan balik je sembahyang sekejap lagi, anak tengah tengok TV, anak lari masuk dalam bilik. Mak tanya, ke mana Aiman? Tu, singa balik lah. Itu bukan ayah yang baik. Ayah yang tak diingati. Ayah yang tak dirasai. Sebab tu ayah yang dirasai kehadiran dia. Ayah yang rasa anak-anak selamat bila duduk dengan ayah. Anak-anak dia rasa nak pegang ayah. Anak-anak dia rasa nak peluk ayah dia. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, Allahu Akbar. Oh no, tuan-tuan. Sebab tu yang ada lagu-lagu tentang ayah tu. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Oi, kalau tuan-tuan, anak tengok muka tuan-tuan rasa sayu, anak tengok muka tuan-tuan rasa pilu, maknanya tuan-tuan dah menjalankan satu tanggungjawab yang baik. Anak duk telefon, hantar mesej, bapak, bila bapak nak balik? Ayah balik. Oh, maknanya tuan-tuan baiklah tu. Tapi kalau anak tak kisah pada tuan-tuan, anak boleh cakap kasar pada tuan-tuan, cari balik. Sebab apa anak boleh kurang ajar macam ini? Mungkin jawapan dia, tuan-tuan jarang baca Quran dalam rumah. Tuan-tuan jarang bangkit sembahyang malam. Ubah balik tuan-tuan. Sembahyang malam, baca Quran. Begitulah juga dengan ibu. Kalau anak-anak tak kasih pada ibu, check balik apa yang kita buat selama ini. Doa kita macam mana? Semayang kita macam mana? Semayang kita khusyuk ataupun tidak? Ibadat yang kita buat ikhlas ataupun tidak? Sampai anak-anak ni boleh pada satu tahap ambil pisau nak tikam kita, sepak kita. Jangan terus marah pada anak. Siasat dulu. Sebelum kita kahwin, apa yang kita buat? Sebelum kita kahwin, apa yang kita buat dengan suami kita, dengan isteri kita? Waktu haram, semua benda kita buat. Pulau Langkawi kita berjalan. Waktu belum kahwin, Pulau Pangkor pergi, Pulau Tioman pergi, Pulau Indah pergi. Semua jenis pulau dia pergi. Akhirnya kesan yang Allah bagi, kesannya ialah anak-anak jadi degil. Sampai kita tua, anak-anak tak hormat kita lagi. Balik pada asal, jadi ibu contoh. Jadi ibu contoh tuan-tuan. Nama dia ibu misali tu, contoh teladan yang baik. Bila kita teladan yang baik, anak-anak akan taat pada kita. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Sampai mati tuan-tuan, anak-anak akan ingat pada tuan-tuan. Setiap kenuri, dia ingat pada tuan-tuan. Setiap wakaf, dia ingat pada kita. Inilah dia doa anak yang soleh. Sampai kita mati, anak-anak masih ingat. Kalau dua benda ini kita buat tuan-tuan, jadilah isteri yang misali, jadilah suami yang misali, ibu yang misali, insyaAllah tuan-tuan, mulai pada saat ini, sama ada anak kita dah berdewasa, kita pun ada cucu, kita pun ada cicit, kita belum kahwin, kita akan kahwin, kita baru anak kecil. Semuanya itu adalah ujian daripada Allah dan dia merupakan nikmat daripada Allah. Ambillah ujian itu dan layanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak dipersoal di hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Penganjur-penganjurnya diberkati oleh Allah. Ahli-ahli jatan kuasanya diberkati oleh Allah. Hadirin hadirat diberkati oleh Allah. Dengan sebab tuan-tuan mengadakan majlis ilmu yang kerap di masjid tuan-tuan, saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan taman tuan-tuan, kampung tuan-tuan dan sekitarnya diturunkan rahmat. Macam mana tak turun tuan-tuan? 70 ribu malaikat tiap-tiap malam turun kalau macam ni punya program. Takkan tempiahnya tak sampai pada jiran-jiran masjid. Untunglah tuan-tuan yang menjadi jiran masjid. Untunglah tuan-tuan yang menjadi ahli qaryah masjid. Untunglah tuan-tuan yang menjadi jemaah. Tiap-tiap hari dilimpahi dengan barakah. Dan kalau boleh, biarlah berkekalan dalam keadaan begini, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis kita berpanjangan, majlis tuan-tuan diberkati oleh Allah, dan keluarga kita semua diampun oleh Allah, diberkati oleh Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.